Tuh, ini lagi lampu merah, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih? Kita lagi di jasa hidup saya Pusat Indonesia. Ada yang ada yang hari ini alhamdulillah tanya ditemani sama teman saya Mas Ridwan. Jadi ceritanya pada siang menjelang sore ini dong. Jadi kita pagi di Sukatani, ada acara di Sukatani. Saya baru sekali ini nge-vlog di Sukatani dan ini sekarang kita lagi mampir makan siang ini fondasi dulu biar gak kapok. Ini lagi makan nasi bebek khas Madura tapi ada di Sukatani. Sekarang ya sekarang tapi kecamatan Sukatani. Kita acaranya nanti jam 4 dan ini baru jam 3 lewat 19 menit. Jadi kita kembali menunggu waktu kita makan di bebek. Kan biar ini semua. Terima kasih Mbak. Oke, dan ngomong-ngomong tadi saya pagi sama teman saya Mas Ridwan juga main TikToker di belakang rumah saya. Yang tadi saya juga nge-vlog di sana. Nanti saya akan upload vlog saya tadi pas main di shopper. Jadi sudah dua kali. Sudah hari dua kali. Itu. Jadi sebelum kita isi pondasi dulu biar tidak oleng, tidak ambruk. Saya lanjut makan dulu, nanti kita lanjut di explore di sekitaran Sukatani. Ya, nanti kita lanjut makan dulu. Halo bro, dan ternyata tidak terasa sudah malam ini bro. Sekarang posisi masih di depan SDC Cikarang. Tuh, ini lagi lampu merah bro. Tadi tidak sempat untuk menyuting pas waktu acara karena sungkan, karena yang hadir itu para apa ya, figuran ya, yeah. Public figur, jadi mau nyuting sungkan lur. Dan ini kondisi di Cikarang bro, di Cikarang pada malam hari. Tepatnya SDC. Ini di tepatnya di perempatan lampu merah Cikarang. Jalan berat konor pan oke lor ya, ini saya masih perjalanan di jalan karena agak berbahaya kalau pegang HP gini, takut jatuh atau disabar orang. Nanti saya lanjutkan di rumah dan rencana ini mau ke mampir ke kontrakan temen dulu, kalau jadi temannya masih DWA tapi belum balas. Ya nanti dilanjut aja lur ya. Bacanya
Halo. Dan sekarang kita sudah sampai rumah. Ini lagi ngeteh nih, Saporong. Lagi ngeteh Saporong di gunung. Itu tadi itu kita keluar dari acara itu, keluar tiba-tiba udah gelap ternyata. Ternyata udah gelap, langsung kita cabut pulang karena tadi sebelum acara kita udah makan, jadi perut udah kenyang, jadi langsung gas pulang. Dan ini masih ditemani sama Mas Rizwan. Terima kasih sudah menjadi ojek saya seharian ini. Sudah menjadi ojek. Teh seger ini. Teh seger kan? Gelem gowo kita gawake kok. Gowo iki. Teh ini tuh ntar rebusnya cuman tak sipit direbus gitu wis moncer atau warnanya ya. Walaupun enggak keluar warna. Enggak keluar warna. Enggak sampai warna kayak gini, cuman udah ngerasa. Udah rasa sepet. Tahu sepet enggak? Iya. Nah, itu udah kerasa. Tapi tetap tambah gula, Mas. Nah, kalau gula selera. Mau gula banyak apa enggak? Gitu, Lur. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah. Dan ini saya durasi dulu karena baru sekitar 6 menit. Gitu. Berarti sesok gue mlebu maka jam 6. Yo. Set. Berapa tempat katanya? Rumah, kamu itu. Oh, mending binti ya, paling MCP sama Indo sekali yo. Ora, customer kabeh yo. Apa ya? Loro-loro kabeh. Loro kabeh. Tuh. Yo tadi acaranya saya tidak bisa nyuting karena sungkan, Lur. Karena di sana ada banyak apa lho? Ada banyak orang apa? Ada orang apa ya? Orang TV pokoknya. Ada orang apa? Orang TV. Banyak orang TV katanya, orang yang sudah pernah masuk TV. Jadi saya mau, dan saya baru sekali ini ketemu sama mereka-mereka. Ya, Mas Cemen gitu. Mohon maaf Mas Cemen, namanya saya sebut di vlog saya. Karena tadi saya sebenarnya mau apa? Nyuting, cuman saya sungkan sama publik figur yang ada di sana, yang orang-orang TV kata Mas Rizwan. Itu ada Mas Cemen dan Mas Davi Sumbing juga tidak datang kan. Ya, terima kasih. Ini mohon maaf Mas Cemen. Mas Cemen terus ini Marco. Cemen kok Mas Cemen. Namanya saya sebut di vlog saya. Tuh, saya asli Jawa Tengah tapi saya sudah ber-KTP Cikarang. Tuh, Cikarang. Sudah warga Bekasi. Bro. Durasi berapa ini? 3 menit sudah cukup lah. Oke ya bro, saya mohon pamit dulu. Basir, Sir, ngeteh bro. Ini saya mau Rizwan orang bener ini piye bangetan lah. Ya ada teman saya kantor. Ada teman saya kantor nih. Ini bro, dadah dulu bro di vlog saya bro. Sehat, alhamdulillah. Sehat bro. Kau mlebu apa bro? Besok. Awal besok ngeteh kejuinan ki, sumpah enak ki teh. Aku boleh pakan. Pakan apa? Pakan buang. Lah bojomu ora masak? Ora. Yen minggu ora tau masak. Oh, nggo nyantai-nyantai ya. Yo i. Lanjut lah yo. Oke, siap. Sehat kan tapi? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah. Nah, makasih. Dan itu tadi teman saya namanya Arif Kurniawan, panggilannya Basir. Ya wis ya Lur ya, alhamdulillah saya sudah nyampe rumah dengan Mas Rizwan. Terima kasih sudah menjadi sudah muter-muter, sudah diboncengin kayak ojek online. Sudah muter-muter seharian pulang Lur tadi itu sama Mas Rizwan. Terima kasih. Ya mungkin vlog kali ini saya tutup.
di sini. Saya sama Mas Rizwan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.